Dari mana tadi? Main bilang ke aja. Enggak ada warna. Enggak ada warna. Enggak ada warna. Wah, coba ada risiko di sini ngambil darah. Bagaimana darah untaknya? Ada enggak? Bilang sama aku unta ada darah di unta. Tanya nak, dah saya kabian lo. Sudah. Makai anu kak, makai untuk apa ya? Anak makai dok. Oh, ada warna. Di semua tu, semua boleh kaya. Aku yang tadi kau. Pertama aku gigil kak, tapi indah-indah kabian. Sampai tiga kali indah mana? Ya, apa itu? Ada cerak, beberapa minggu. Dia makai daun malam, tapi ketiga kali, empat kali, bangka. Angin dok kali. Aja ni apa? Apa lagi pun bisa. Tunjuk aku tahu nanti yang support ni. Aiyah, engan aku tarik kami dia ni. Apa? Mami. Apa nak kompor sama dia? Tunjuk balik. Tiga kali. Makai. Semurat sama tinggi sama mama ni. Ya ku orang Jawanya kan tu ban. 8. Ketapan naga. 8 apa tu? Kadunya. Tensi ya. Makai lewat sana. Bok, terus abu. Mah. 4 yang normal. Oh, ini kan nggak kekutu kenapa? Samuat. Mama masih takut mati, Pak. Kita upot pada deh, kau. Kakak ku angkat, ngejuak, Bang. Kalau pun tahu, jangan pergi yang teman. Lain, enggak sesuai dengan ngeri, lah cilak, nganggap. Dia aku udah takut lagi. Ini main lagi. Ini main lagi. Ini main lagi. Aku lagi, kalau jatuh saya takut. Entai kok. Aku gede sedih, kalau aku cuma di mati. Ya kuang anu aku. Kita doa aja ku ya pagi makai jam dan satu utang lagi. Enggak kan? Nanti lu mau pernah bem sama nya mau ku teman. Kecil kecil nak. Tidak jam satu mati kita doa. Misi kawan hiku sakit ke sama prepo. Heeh. Antu mak. Aku cekinya. Ya nya untuk kita bian pot ada gitu. Lalu bado. Kita. Nanti kak. Eh datang ada ku kita ke kok. Nyepit terbang ini mau ya. Aduh, pakai bahasa Indonesia lah. Dokternya tidak paham. Lagi senang, mau pengen. Makanya belajar. Dah bawa usaha sendiri. Banyak pun bahasa sini. Mendung lah, bahasa Nadai. Dia tukar sendiri. Ada itu nombah sana. Aku ke sini. Ame. Sejak kita mai. Ada itu. Nya ini aku tunjuk aku ni kalau belum tahu. Baru agak udah temaju aja aku kata. Dukai. Lu pantang sam. Aku 2 tahun. Kena kayu kan di sini. Keluarnya dari sini. Wih, aneh, 2 tahun. Manyanya manyanya kayu nak. Kayu apa? Tubuyu. Resam. Dini. Kayu. Resam. Di benyala de. Ndak yo trevo banyo major itu ko. Satu yang terasa pre. Dia tersiap ya tu aja lah. Kama kan tanya jalan itu kan masih itu itu kula. Satu jungkal je. Banyak banyak apa? Ah, pai. Apa? Apa? Yang tu jadi. Hai, hai. Aku lanjakin hawai. Kan banyak banyak bahayu. Dibelah lah tu. Tahu. Atap jalan kia kene. Ya aku nak kita ubah. Di tempat. Panjang sekali. Itu tapi kau dah pincang kaki jalan ni. Ini si asal pincang ni sebenarnya. Sebelah ni pincang udah patah dulu. Kenapa? Gara-gara jatuh naik. Betul. Enggak. Kau mana? Kau mana? Pas kena pegang kuyak kan kawan kuyak yang jatuh nimbak ni kuyak duluan jatuh. Ini kan ada kayu gini. Kawan kuyak jatuh kan pas duduk di sini maka patah. Dua-duanya jatuh. Oh ya, sama-sama jatuh. Tapi aku duluan ini kayu. Kena timpa. Timpa satu tahu tak tahu. Kawan dia patah. Ini apa? Satu minggu bisa jalan. Len, dia memang nak. Banyak betul cuma dia. Dah pernah saya nusuk orang darahnya biru merah semua. Darah nenek luan sama gelap kuat, kuat hitam bang. Enggak mak, aman. Nah, 8 ya. Kolesterol bisa tinggi, tinggi darah. Ini nama makan ini. Dia ada mak. Dia tinggi darah. Kolesterol ni isinya ji mahal ni isinya. Apa? Mada epdeh anonya, mada pula nyakit lembang. Kalau nanti masuk aja, entak lembang dah. Jangan jauh jauh jauh. Terus lagi meh. Ya kak apa apa? Entah lagi pemia. Bisa dah tinggal ke pihak mana?
Madah kada anunya pusing-pusing. Amadah anu pusing nama ade me oleh kepanang me ente tarato ame. Iya iya kau. Bah. Kada satu kam. Tuhan nah ya. Beli tu. Amadah anu kepusiana oleh kemambiak me. Tutut caya maraga ku. Aman mamati ame. Ya ne. Nakuntai ge caya becan ni ku ame. Ge cuang maraga ku. Nakolem hayo. Pinjam. Cuang ne. Beratu. Santai, dah selesai. Iya bagus. Tinggi pak. Pasir. Tinggi kah? Masih jalan-jalan. Belum. Masih bingung kayak orangnya. Sakit terus waktu bukan vaksin kami bukan. Ah, periksa itu pak. Mudah mati. Tidak boleh makan telur. Kundai, segi balam ya. Aku kalau vaksin itu kan langsung disuntik itu, mbak. Yang diobat ya. 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 Periksa tinggi darah. Ya. Karena aku dia waktu mau vaksin dulu, dulu di kota. Itu tadi pada di kota. Kau anda kan? Ya, periksa. Mare. Tinggi. Tadi siapa yang mang ya? Kau makan? Mare. Belum. Kita. Mama, mama, mama kah? Uma ngemah naik. Hah? Uma ngemah mata biar. Apa sih? Jangan pakai saya iban mah. Ada pengerumah katanya. Ada kena demam. 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 Tapi kayaknya kalau ada duit kayaknya enggak demam lah ya. Dingin kalau, Pak. Iya, tulang. Paracetamol. Paracetamol. Mama mau paracetamol enggak? Saya kepala enggak. Kepala aset ya. Saya bosan bungkus. Pasau cadangan aku lumayan. Kita mau nak kota. Minta cadangan. Jangan. Saya kena hujan. Iya, minta minta. Saya kuning kurang. Tebang limpas. Kuning kurang. Ada nyeri otot loh. Memang ada dia. Yang mau kerja di ladang. Nyeri otot enggak? Ini nyeri rasa-rasanya mau demam, tapi enggak jadi demam. Oh, nyeri otot ya. Nyeri otot gitu. Hmm. Nyeri otot. Satu-satu. Nyeri otot. Nyeri otot. Aku dua-dua makan. Nyeri otot. Mama tadi, aku siapa apa ya? Dompetnya kena kena. Mama tadi, siapa apa ya? Masuk. Wih. Tapi aku enggak pernah demam. Nyeri otot kan demam? Menggigil tuh. Pala. Wah, suh. Pas kena hujan, Mbak. Kopi kemarin ini asam urat bukan jadi orang asam urat. Lawan bu. Mana jalannya main? Neta mana lawan? Neta mana? Ikut mana itu? Mana malam? Neta lah. Tahu mana malam? Tapi air no. Air pan. Kalau mandi jangan malam. Sama yang malam. Neta ya sama. Jangan lebih dari jam 5 sore. Dulu masih sekolah dulu. Karena aku kena paru-paru basah. Kata dokter, kami bisa ngobat. Cuma yang paling mudah ubah katanya. Kamu jalan terus, jalan terus. Cuma jangan mandi. Jangan mandi apa, malam, pagi-paginya, kalau satu kali satu hari. Atau jangan mandi lah. Satu bulan. Jalan dah kerja, tidak orang jalan. Oke, Bapak Ibu dan Tuhan, ini sedang sudah ada posyandu lansia selesai. Terima kasih yang sudah membantu kami. Mereh. Pernah kamu kuat karena. Naja. Untuk masa dekat sini, bawahnya. Kalau bukia. Kalau naik minggu depan ni, bawa. Tidak asam urat ni. Panas badan tu. Oh, enggak asam urat bapaknya. Sehat penafian. Coba mama. Eh, mana tadi mana nenek ini? Entah, yang lagi iya kah? Wah, baik. Ini lontar, ini lontar apa? Enggak dibawa kalau kenalai yang untuk motor darah tinggi, motor apa-apa. Enggak, Pak. Soalnya tadi nyari kuncinya itu habis, apa, hilang kunci kami, Bok. Hilang, tidak kena curi orang.
Apa yang mau dicuri? Ini mak. Naik tahu? Naik tahu buka. Bu mau nak ngin perih? Matai. Tensi darah tak dibawa? Tak dibawa pak. Tadi mau bawa penuh kan? Siapa untuk sedikit darah? Itulah, kan dibilang katanya sudah tidak takut pak. Kebetulan. Ikut posyandu lansia ga? Kita adakan posyandu lansia. Naik. Kondisi tidak nak ubat. Ia tengah sok perhati nombor 23. Posyandu. Baiklah. Ia nombor terkebun ni. Anya. Ia top posyandu. Sana kah? Kau nanti berhenti pada kaki ni. Pasal pada habis tak kasih kan nama kene. Mama samurat. Samurat. Nah. Tak manik lawan naik. Ini sih kan tawang teh. Macam manik malam-malam. Ya, pasal kat kedua. Dah, samurat mama. Itu mama dah turun dia dah. Hujan mangga, hujan kelapa. Yo, jangan berdiri yo. Tidur. Jelek dia jadinya. Salam buat Bapak Ibu yang kami Tuhan. Dan syukur kepada Tuhan maka siang hari ini boleh kita kembali berkumpul dan bercita-cita di tempat ini, yaitu meskipun saat ini kita beribadah di tanah ini yang akan dibangun gereja, kita berdoa kuasa Tuhan nyata bagi kita, terlebih lagi saudara-saudara Tuhan bahwa di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini boleh kita juga membuat semangat kita jadi bangkit. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus kita ini bangkit untuk menyelamatkan semua anak-anak yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Mari kita naikkan pujianku masuk ruang Maha Kudus. Oh,
namamu kudus bagi kami ya Bapa. Karena Engkau Allah kami, juru selamat kami ya Bapa. Engkau telah mati di kayu salib ya Bapa. Tetapi Engkau juga bangkit untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat mengasihi kami Bapa. Engkaulah Allah kami yang luar biasa dahsyat ya Bapa. Terima kasih Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pada siang hari ini, Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu dan Tuhan, kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku, nomor 98. Kekasih di dalam jiwa kami Tuhan, Engkaulah kekasih di dalam hati kami Bapa. Mari Bapa Ibu salam Tuhan, kita naikkan pujian. Yesus kekasih jiwaku. Ayo anak-anak tepuk tangan dong. Terima kasih.
hari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian. Apakah hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia sekali, amin. Apakah Anda sehat? Amin. Berkat bagi Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kita rasa bahagia boleh ada kehadirat Tuhan di tempat ini. Mari sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita menaikkan pujian nomor 238. Bagaikan bejana ya. 238. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus.
kami saat ini sedang memuji Engkau, memuliakan Engkau di tempat yang akan didirikan gereja, ya Tuhan. Engkau berkati tempat ini, ya Tuhan. Kami percaya dan yakin mujizat itu akan terjadi, ya Tuhan, bagi kami, Tuhan. Karena Engkau raja di atas segala raja, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai, ya Tuhan, untuk menyampaikan firman. Terima kasih, Bapa yang baik. Bagi mereka yang belum bisa mendengarkan firman ini, Engkau urapi juga mereka, Engkau berkati juga, ya Tuhan. Minggu-minggu yang akan datang, biar mereka bersama kami untuk beribadah, sembahyang, supaya bisa mendengarkan firman Engkau. Biar firman itu menjadikan kekuatan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, ya Tuhan. Bila kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, katakan amin. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat siang. Ada sukacita? Ada, masih. Amin. Kalau tanya ada sukacita? Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu ini adalah hari yang luar biasa. Karena kenapa? Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Amin. 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 Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang ada di firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8. Di sini mengatakan bahwa yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita anak-anak-Nya, dan Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam dosa. Amin. Amin. Karena anak-anak itu di Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ke-15, demikian firman Tuhan, ya. Ibrani pasal yang kedua, mari, Bapak cengut tidak baca, Pak, tidak bisa baca, Pak, terlalu kecil, ya, Pak, ya. Kita buka ayat yang ke-14 sampai 15. Sudah ketemu, Pak? Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 15. Sama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Amin. Di sini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita semua ini adalah anak-anak yang berasal dari darah dan daging. Berbeda dari Yesus. Yesus meskipun dilahirkan oleh Maryam, ya, Maryam itu bukan dari hasil dari laki-laki dan perempuan, ya, Bapak Ibu, ya. Tetapi dari Roh Allah. Ya, Roh Allah itu sendiri berbeda. Jadi dikatakan bahwa kenapa dikatakan Allah itu maha sempurna? Karena Tuhan Yesus itu berbeda. Yesus berbeda dengan kita. Ya. Kita ini semuanya dilahirkan dari antara laki-laki dan perempuan. Tapi Yesus meskipun ada di rahim Maria, bukan berasal dari kebersamaan laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi dari Roh Allah. Amin.
karena manusia yang berasal dari kebersamaan seperti itu, ya. Kenapa manusia itu tidak sempurna, berbeda dengan Tuhan, ya Pak, berbeda dengan Yesus. Di sini karena itulah datanglah Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa bapak, ibu yang semasa hidup. Makanya harus percaya, amin. Amin. Harus percaya. Tuhan Yesus itu berbeda dengan manusia. Kalau ada yang mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, karena orang tersebut tidak mengerti. Kenapa sih kita kok menyembah Yesus sedangkan Yesus itu adalah manusia? Ya. Tetapi kalau kita sudah menjadi anaknya, kita itu percaya bahwa Yesus itu bukanlah berasal seperti kita, tetapi dari Roh Allah yang sengaja dikirimkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Nah, jadi kalau Yesus tidak seperti kita, wujudnya seperti manusia, kan orang-orang justru tidak percaya. Sedangkan orang aja kadang yang tidak terlihat tidak dipercaya, yang dilihat aja bentuknya manusia nggak dipercaya, apalagi yang tidak terlihat. Betul nggak Bapak Ibu? Kebanyakan orang pengennya faktanya, betul nggak Pak? Yang secara logika, yang bisa dilihat dengan mata. Karena itu Tuhan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus, yang bisa dilihat dan wujudnya juga sama seperti kita, wujudnya aja sama tapi asalnya berbeda. Amin. Karena itu Bapak Ibu, supaya ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Yesus itu Bapak Ibu ya, kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Yesus datang ke dunia ini ingin memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka. Mereka itu kita-kita ini Pak, ya, kita-kita ini, agar seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh takutnya kepada maut. Takutnya kepada maut mana? Ada enggak anak Tuhan yang takut mati, Pak? Bapak takut mati enggak? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Perasaan kita enggak ada tahu. Saya tanya sama Bapak nih. Masih ada perasaan takut enggak takut mati? Jujur. Kalau perasaan mungkin tidak ada ya. Tidak ada takut. Iya. Karena kapan kita mati ya atau meninggal? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Takut enggak? Takut enggak, Pak? Tahu-tahu kita besok mati gitu. Saya kira enggak takut. Jangan kira-kira. Takut enggak? Enggak takut. Enggak takut. Amin. Berikan kemuliaan ke Tuhan. Karena kan roh kita ini enggak ada lagi. Mana bisa? Ada lagi. Ya. Karena roh kita sudah berada bersama Bapa di surga, amin. Amin. Karena anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematiannya itu hanyalah jasad yang ditinggalkan, tetapi roh kita sudah bersama Allah, amin. 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 Pak Cenut, halo Pak. Halo. Takut mati nggak? Nggak takut. Oh, nggak takut? Yakin kah? Apa yakin? Yakin. Coba pakai bahasa Dayak. Yakin nggak? Takut mati nggak? Oh, nggak takut mati. Bahasa Dayaknya, dasa iban apa? Nanti takut mati. Nanti takut mati. Karena maka panggil Tuhan. Udah panggilan Tuhan. Oh, Tuhan panggil sini Pak Cenut gitu kan. Ya. Sama saya. Wuhui. Aduh, malah katanya Bapak Cenut ini ya, Bapak Ibu ya. Wuhui, Tuhan Yesus saya menunggu dijemput katanya. Datang malam bilangnya, oh mau datang. Lalu kalau katanya Pak Cenut, Bapak Ibu, kalau Tuhan datang, kenapa kok baru datair? Jadi malah kalau anak Tuhan Yesus siap dijemput kapan aja gitu ya ceritanya. Amin. Berkat Tuhan. Karena hanya anak Tuhan yang tidak pernah takut akan mati. Ya, dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum saya menjadi Kristen, sebelum saya percaya pada Yesus, dulu saya takut mati loh. Bener. Yang saya takutkan apa? Dulu saya pernah masuk ke rumah sakit terkena penyempitan pembuluh darah di otak, ya. Yang saya takutkan apa? Mati waktu itu.
karena saya tidak tahu kebenaran, saya nggak tahu jalan kebenaran dan hidup itu gitu. Takut mati, gimana ya kalau mati? Rumah saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Pekerjaan saya bagaimana? Karena orang yang belum bertobat, orang yang belum menerima Tuhan Yesus, pikirannya masih keduniawi. Betul nggak, Pak? Karena orang yang belum percaya Yesus dengan benar-benar, di pikirannya itu ya hanya duniawi. Sama seperti saya yang dulunya belum percaya pada Yesus, mikirnya apa ya dunia? Aduh, ladang banyak. Sawit 1000 hektar. Kalau mati siapa manen? Siapa manen ya? Terus uangnya gimana? Kapan nyetornya ke saya katanya kan? Kalau masih muda, kalau mati siapa yang ngambil suami? Kalau yang dia mati. Aduh, kata Pak Cenut, habislah saya, Bu. Saya kalau banyak sawit saya mati, terus gimana dengan istri saya katanya? Ya udah bawa aja. Kalau masih muda, kalau udah tua enggak sama bisa mas, mudah mati. Haleluya. Udah tua ayo mak bareng-bareng gitu. Ya, beginilah saudara-saudara ya kebersamaan kami ya. Enggak, nama mati-mati. Oh, sekarang udah ya Pak Endai katanya. Endai. Kalau mati ya mati katanya. Kemarin kesaksiannya apa Pak Cenut? Sebelum tanah gereja jadi Pak waktu kemarin sakit tangan mati dulu. Aku bilang sama Bapak Teguh tadi. Kalau kita bikin tanah wakaf itu mau bikin tarik dulu, jangan mati dulu kalau tak tanah belum kering. Tanah rawa. Itu Bapak Teguh. Lucunya jemaat kita ini yang satu di depan tanah gereja ini tanah rawa. Dibilangnya jangan mati dulu kalau tanahnya belum kering. Berarti harus banyak umur dulu. Amin. Amin. Bangun dulu pelayanan di perintah ini. Amin. Amin. Oh, amin. Satu jiwa sangat berharga saudara. Apalagi nggak ketemu satu jiwa Pak Cenut. Nggak lengkap rasanya. Nanti kalau aku duluan nanti cari ya tanah yang cukup kering. Jangan Pak. Nanti saya kasih Bapak yang paling atas sana. Ya boleh. VIP. VIP. Tenang aja Pak. Anak Tuhan Yesus itu tempatnya VIP katanya Rio Pak. Ya Pak ya. Amin. Amin. Karena kita ini Bapak Ibu ya, kalau kita mati itu jasad kita di sini di bumi, di dunia ini. Tapi roh kita ini sudah duduk manis sama Tuhan Yesus. Amin. 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 Berikan kemuliaan ke Tuhan. Karena sebab kematiannya itu masuk ke dalam dunia dengan perantara satu orang. Itu juga hidup kembali dari kematian diberikan kepada manusia dengan perantara satu orang pula, yaitu Yesus. Ya. Hanya Yesuslah perantara dari, tidak ada yang bisa sampai katanya Tuhan Yesus. Apar. Kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapa kalau melalui aku. Iya. Karena kan Yesus itu utusan dari Tuhan, anak Allah tersebut, roh yang dikirim ke rahim manusia. Amin. Ya. Yaitu Isa Al-Masih itu, Pak. Jadi yang dikatakan Yesus itu siapa ya? Isa Al-Masih. Amin. Haleluya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kita itu nanti Pak akan dibangkitkan kembali sama Tuhan Yesus dan kita sudah diberikan tempat yang luar biasa. Katanya Pak Cenut tadi sudah tempatnya VIP. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini, saudaraku yang dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas pemberian anakmu Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan semuanya, kami yakin dan percaya, kami serahkan hidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Siapa itu Pak? Mari kita angkat kedua tangan kita tuh Bapak Ibu. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu di siang hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan sehingga boleh kami boleh mengerti Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu datang dan mati di kayu salib, bahkan bangkit kembali Tuhan hanya untuk anak-anak yang dikasihinya. Marilah Bapak Ibu dan Tuhan,
jangan percaya kepada Tuhan Yesus setengah-setengah, tetapi percaya dengan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, Bapa, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami sudah hanya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas sebagian firman-Mu. Kami yakin dan percaya. Kami yakin percaya keselamatan kami sudah ada di dalam Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita percaya, katakan, amin. Mari kita naikkan pujian, Bapak Ibu. Buku lagunya tadi. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, berkat campur tangan Tuhan lah sehingga kami beribadah pada hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. Berkat campur tangan Tuhan lah sehingga kami bisa bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan berkat-berkatilah tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah pekerjaan kami, Tuhan berkatilah usaha kami, Tuhan berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Begitu pula dengan pelayanan kami dan pembangunan kerja kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan, Tuhan memudahkan kami ya Tuhan. Semua doa-doa ini kami serahkanlah tanganmu dalam nama Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kepada Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau datang kepada kami, sehingga boleh ya Bapa, Engkau ada di kayu salib semua karena untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau pun bangkit ya Tuhan, untuk akan nanti membangkitkan kami kembali Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami anak-anakmu yang percaya pasti akan Engkau selamatkan. Dan Engkau sudah menempatkan kami di tempat-Mu yang indah, yaitu di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai di sepanjang ibadah kami dari awal petang hingga akhirnya Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan mengakhiri. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah semua anak-anak yang anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadanya. Diberkatilah semua usaha-usahanya. Diberkatilah keluarganya. Diberkatilah suami istrinya. Diberkatilah anak dan cucunya. Diberkatilah setiap pergumulannya. Diberkatilah tokonya. Diberkatilah ladang sawahnya. Diberkatilah setiap pergumulan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kudus, kami percaya dan sampai saat ini Tuhan kami sudah menerima berkat-Mu. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri kita naikkan pujian Bapak Ibu dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Doa makanan dan juga doa pembangunan bulan Mei besok. Sebelum kita menikmati hidangan yang telah disiapkan pada saat ini, mari kita tutup mata untuk berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Pada saat ini kami telah selesai memuji Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur. Di hadapan kami tersedia makanan yang telah disiapkan oleh ibu-ibu. Ya Tuhan, Kau berkati mereka yang menyiapkan makanan ini ya Tuhan. Bila makanan ini
menjadi kesehatan, menambah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan berkat kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Berkati juga, ya Tuhan, pembangunan gereja kami saat ini, Tuhan. Kami sedang merancang. Engkau campur tangan, Tuhan. Donatur-donatur siap untuk menolong, menyumbang kepada pembangunan gereja, ya Tuhan. Tolong, ya Tuhan, Engkau campur tangan, Tuhan. Terima kasih, Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Doa ini kami serahkan dalam tangan. Berpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.